Apatah lagi perkara-perkara sebegini adalah pembodohan kepada akal manusia yang sihat. Bagaimana tidak saya sebutkan pembodohan. Bayangkan satu kenyataan yang cukup bodoh pun orang boleh terima sedangkan itu sangat mustahil. Jadi viral pula. Mana ada orang boleh tahan tidak tidur selama 33 tahun? Gunalah kepala otak Allah Ta'ala bagi ni. Allah dah bagi dekat kita. Allah Ta'ala suruh kita guna. Sebab tu dalam Quran disebutkan barun, ya tada barunya Ini semua untuk memfungsikan akal. Bukan membodohkan akal. Bagaimana ceritanya? Seorang manusia tidak tidur selama 33 tahun siang dan malam. Atau jangan-jangan Habib ini robot, teman-teman. Mesin. Inilah yang saya sebut dengan kisah kurafat. Melebihi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ikuti para ulama, ikuti para aslaf ikuti para ulama-ulama salaf, amal mereka, ibadah mereka, waroknya mereka, khaufnya mereka. Kamu ikuti. Walaupun kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya siapa yang bisa mengikuti sepenuhnya amalan beliau-beliau kamu nggak bisa mengikuti sepenuhnya bisa kamu mengikuti amalannya Mughaddam Thani Habib Abdurrahman Segaf umur tujuh tahun umur tujuh tahun menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salatnya Mughaddam Thani lam yanam la laylan wala naharan uh, wa sanatan Mughaddam 33 tahun enggak tidur, tidak siang hari, tidak malam hari ditanya ya imam, kenapa kamu enggak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka melihat ke atas dan keindahan syurga. Lihat belah kiri pula, nampak neraka serta isinya. Mari kita beri ulasan berkaitan tentang isu ini. Sahabat-sahabat, ini adalah cerita-cerita merapu yang bertujuan untuk mengangkat orang soleh secara berlebih-lebihan. Orang soleh mungkin Habib Abdul Rahman tu tak ada kaitan dengan cerita kita. Tetapi yang melebih-lebih ni, ini yang selalu jadi masalah. Dalam agama kita ni, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia dan paling diagungkan. Pun begitu, kita tak dibenarkan untuk berlebih-lebihan mengangkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh." Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah Abdullah, hamba Allah dan Rasulullah, utusan Allah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Kalau Nabi Muhammad sendiri pun di terikat dengan pernyataan bahawa dia adalah hamba Allah dan kita tidak dibenarkan berlebih-lebihan di dalam memuji baginda bagaimana pula dengan tok-tok guru tok-tok Habib pastinya lagilah tak boleh sebab apa saya kata kenyataan Habib Al-Idrus ini bersifat berlebih-lebihan sebabnya sedangkan Nabi kita Muhammad SAW sendiri pun tidur bagaimana pula anda nak kata Habib Abdul Rahman tak tidur malam sampai 33 tahun adakah selepas 33 tahun tu dia dah boleh tidur sebab dah tak ada nampak syurga dan neraka kelebihan dia dah hilang ke? Kan? bahkan baginda akan marah baginda nabi SAW alaihi wasallam akan marah kalau ada daripada kalangan sahabatnya yang mahu beribadah sepanjang malam tapi tak tidur pernah ada sahabat kata aku akan solat sepanjang malam tak nak tidur ada yang kata aku akan puasa sepanjang tahun sampai satu hari pun aku tak puasa tak ada satu hari pun aku tak puasa dan ada juga yang kata aku tak mahu kahwin sebab nak membujang supaya lebih mudah beribadah kepada Allah nabi tegur nabi kata antumul ladina qultum kada wa kadza amma wallahi inni la akhshaakum lillah wa atqaakum lahu lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju an-nisa faman radiba an sunnati falaysa minni kamu yang kata itu dan ini demi Allah aku adalah manusia yang paling takutkan Allah dan paling bertakwa kepada Allah pun begitu aku ini sendiri ada hari aku puasa sunat ada hari aku tak puasa ada waktu aku salat malam ada waktu aku tidur aku juga berkahwin dengan wanita oleh itu sesi Siapa yang tak suka dengan cara hidup aku Maka dia tak termasuk dalam umat aku Hadis ini sahih Riwayat Imam Al-Bukhari Dan hadis ini Nabi dah bagi tahu dekat kita Bahawa tak ada orang Yang lebih takutkan Allah Lebih baik amalannya Lebih dekat dengan Allah Melainkan Nabi Muhammad SAW sendiri Tiba-tiba Waktu kita nak angkat Tok Wali kita Kita kata dia seolah-olah lebih baik daripada Nabi Tak tidur selama 33 tahun Sebab tengok kiri nampak neraka Tengok kanan nampak syurga Sedangkan Nabi pun tak dapat dapat kelebihan seperti itu. Sehingga nanti bila orang sebut amalan Nabi tidak lagi bernilai. Sebab amalan Tok Guru dia lagi padu, lagi power daripada Nabi. Nabi tak pernah sampai, tak tidur. Sebab nampak suga dan neraka Tok Lebay kita seolah-olah lebih power daripada Nabi. Ini semua pengagungan yang melampau kepada seorang manusia. Apatah lagi perkara-perkara sebegini adalah pembodohan kepada akal manusia yang sihat. Bagaimana tidak saya sebutkan pembodohan. Bayangkan satu kenyataan yang cukup bodoh pun orang boleh terima sedangkan itu sangat mustahil. Jadi viral pula. Mana ada orang boleh tahan tidak tidur selama 33 tahun? Gunalah kepala otak Allah Ta'ala bagi ni. Allah dah bagi dekat kita. Allah Ta'ala suruh kita guna. Sebab tu dalam Quran disebutkan barun, ya tada barunya tatafakarun. Ini semua untuk memfungsikan akal. Bukan membodohkan akal. Asal benda pelik sikit saja kita terima. Awak takut sangat nak tolak benda pelik ni. Bahkan cerita-cerita seperti ini bercanggah dengan amalan sunnah kesihatan yang Nabi dah ajak dekat kita. Nabi suruh kita tidur. Menurut satu artikel kesihatan yang ditulis oleh Carly Vander Green. Saya tak tahu betul tak betul sebut nama dia tapi macam tu lah. Carly lah. Dia tulis pada 18 Disember tahun 2018 dan artikel itu disahkan dan disemak oleh seorang pakar kesihatan psikologi daripada Universiti Walden, Amerika Syarikat yang bernama Dr. Debra Rose Wilson. Maksud dia apa? Tempoh paling panjang yang pernah direkodkan bagi orang tak tidur ialah 264 jam atau hanya lebih kurang 11 hari berturut-turut sahaja. Sekalipun masih tidak jelas berapa lama manusia boleh bertahan jaga tanpa tidur, tetapi kesan susulan akibat tak cukup tidur itu dapat dikenal pasti dalam tempoh masa yang cukup singkat tiga atau empat malam saja tak tidur, anda akan mula mengalami halusinasi. Ia disebutkan dalam artikel akademik dan secara praktikalnya memang jadi seperti itu. Akibat daripada bertahan tak tidur akan nampak benda macam-macam. Nampak kelibat macam-macam. Nampak itu, nampak ini. Apa yang kita pernah dengar pada waktu itulah dia datang. Sampai ke satu tahap boleh bau, boleh rasa dan boleh dengar sesuatu yang sebenarnya tidak wujud pun. Ini adalah gangguan psikologi yang dihadapi oleh orang yang tak cukup tidur. Video kisah-kisah kurafat yang diceritakan oleh golongan para habaib ini, teman-teman. Dari oknum-oknum para habaib ini. Nah, teman-teman, tujuan mereka hanya satu, teman-teman. Mereka menceritakan karomah-karomah para wali. Dan yang anehnya, mereka menceritakan para wali dari golongan mereka saja dari Bani Ba'lawi saja teman-teman tujuan mereka hanya satu agar umat Islam memandang mereka adalah keturunan para wali ataupun orang-orang yang dimuliakan oleh Allah agar apa? agar umat Islam mengkultuskan mereka memuliakan mereka jika ingin dimuliakan seharusnya mereka-mereka ini teman-teman meneladani Nabi kita Nabi Muhammad SAW bukankah mereka ini mengaku sebagai zuriat Nabi kita Nabi Muhammad SAW tapi akhlaknya adabnya jauh dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW Siapa yang tidak kenal dengan Habib Bahar bin Sibir ini? Coba tulis di kolom komentar Bagaimana menurut teman-teman? Akhlak dari Bahar bin Nusibit ini apakah sesuai dengan Akhlak Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Apalagi dengan membawakan kisah-kisah dongeng Kisah-kisah kurafat Tujuannya untuk dimuliakan oleh umat Untuk diakui oleh umat Islam Bahwa dia adalah keturunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW Keturunan para wali-wali dari golongan para habaib Atau bani ba'alawi Oke mari kita dengarkan video ini teman-teman umur tujuh tahun umur tujuh tahun menghatamkan Al-Quran dalam satu rokaat sholatnya umur tujuh tahun menghatamkan Al-Quran dalam satu sholatnya coba hadirkan saya satu riwayat yang sahih pernahkah Nabi Muhammad menghatamkan Al-Quran misalkan beliau sedang menjadi imam sholat teman-teman lalu menghatamkan Al-Quran yang 30 juz dalam satu rokaat Sering kita dengarkan teman-teman, karomah para wali-wali dari kalangan mereka, mereka menceritakan bahkan sering melebihi para nabi. Bahkan juga melebihi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi kita tidak pernah sholat di dalam satu rakaatnya menghatamkan Al-Quran 30 juz. Tidak pernah. Tapi Habib ini, ataupun junjungan dari Bahar bin Simit ini, teman-teman, mampu menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat setiap sholatnya. Ketika masih berumur 7 tahun, teman-teman. Sebagai perbandingan, sahabatku semua, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, hanya satu kali Isra dan Mi'raj. Diperjalankan oleh Allah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, hanya satu kali seumur hidup beliau. Lalu ada golongan dari Bani Ba'lawi ini, dari golongan para Habib ini, teman-teman, menceritakan ada seorang Habib yang mampu Mi'raj 70 kali dalam satu hari. Jadi, dalam satu hari itu, teman-teman, berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah 70 kali teman-teman, Kisah-kisah mereka ini, teman-teman, selalu diceritakan seperti ini: melebihi amalan para nabi, melebihi kemuliaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Agar apa, teman-teman? Ya, teman-teman, pasti tahu lah. Oke, sekarang kita ulang lagi, teman-teman, video dari Bahar bin Zubaid ini: siapa yang bisa mengikuti sepenuhnya amalan beliau? Beliau, kamu siapa, gak bisa siapa? mengikuti sepenuhnya. Kamu juga tidak bisa, Bahar. Kamu juga tidak bisa mengikuti sepenuhnya. Saya, <laughs> kamu mengikuti amalan yang mau ganteng, Fani. Habib Abdurrahman, segaf hmm. Umur 7 tahun. Umur tujuh tahun menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sholatnya. Umur tujuh tahun sudah menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sholatnya. Nabi kita saja, teman-teman, tidak pernah melakukan hal seperti itu. Tidak ada riwayat yang sahih yang menceritakan Nabi kita dalam satu rakaat sholat menghatamkan Al-Quran tiga juz. Ada, coba tunjukkan jika ada. Oke, kita lanjutkan lagi. Muka tiga puluh 33 tahun gak tidur. Tidak 33 tahun tidak tidur, tidak tidur siang, tidak tidur malam, selama 33 tahun. Hari tidak malam hari, ditanya, ya imam, kenapa kamu gak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, melihat ke atas arusnya Allah. Bisa kamu ikut? Bagaimana ceritanya seorang manusia tidak tidur selama 33 tahun siang dan malam? Atau jangan-jangan Habib ini robot, teman-teman. Mesin. Inilah yang saya sebut dengan kisah kurafat melebihi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa manusia yang paling cinta kepada Allah? Nabi kita Nabi Muhammad. Siapa manusia yang paling takut kepada Allah? Nabi kita Nabi Muhammad. Siapa manusia yang paling dimuliakan oleh Allah? Nabi kita Nabi Muhammad. Siapa manusia yang paling banyak ibadahnya? Nabi kita Nabi Muhammad. Pernahkah kita mendengarkan di dalam riwayat Nabi kita tidak tidur selama satu tahun? Atau sepuluh tahun? Tidak tidur siang dan malam. Tidak pernah. Nabi kita beristirahat. Nabi kita juga tidur, teman-teman. Lalu muncul cerita seperti ini. Tidak tidur selama 33 tahun. Siang dan malam. Kalau lihat ke kanan, dia melihat surganya. Kalau melihat ke kiri, dia melihat nerakanya. Kalau melihat ke atas, dia melihat arasnya Allah. Ini kurafat, teman-teman. Oke? Okay? Kita lanjutkan lagi, teman-teman, videonya. Al-Habib Umar Ibn Zain bin Smith. Al-Habib Umar bin Zain bin Smith. 16 hmm, tahun, bagaimana? 16 tahun tidak pernah menyandarkan punggungnya di satu benda apapun. Tidak pernah selama 16 tahun menyandarkan punggungnya kepada sesuatu apapun. Tidak pernah bersandar selama 16 tahun, tidak pernah tidur berbaring. La haula wala illa 16 tahun tidak pernah menyandarkan punggungnya. Sekalipun tidur, tidurnya duduk. Bahar bin Sumit tukang tidur saudara -saudara. Apa manfaat dari cerita ini, teman-teman? Apa manfaatnya? Ada ilmu yang bisa kita ambil dari kisah-kisah kurafat seperti ini. Menurut saya, teman-teman, alangkah baiknya para habaib ini atau Bahar bin Smith ini, kalau dalam ceramahnya menjelaskan ilmu, menjelaskan tafsir Al-Quran misalkan, menjelaskan hadis Nabi misalkan, bukan membawakan kisah-kisah kurafat seperti ini. Ujung-ujungnya apa? Ingin dimuliakan, ingin disanjung, dipuji, dikultuskan. Nauzubillah. Oke, okay, teman-teman. Langsung saja kita masuk kepada video intinya. Inti ceramah dari Bahar bin Smith ini. Apa tujuan Bahar bin Smith ini dengan menceritakan kisah-kisah kurafat tadi? Oke, langsung saja mari kita simak. Mereka, Allah kasih keramat. Kamu ikut mereka, kamu juga dikasih keramat oleh Allah SWT. Sat nah, dia menyebutkan mereka dikasih keramat oleh Allah. Maksudnya adalah Habib-Habib tadi. Dan kalian yang mengikuti para Habib juga akan dikasih keramat oleh Allah. Doktrin ini teman-teman. Doktrin agar kita mengikuti para habaib teman-teman. Oke, okay, kita lanjutkan lagi. Tentu. Kami punya guru di Sulawesi. Guru. Namanya Guru Tua. Al -Imam guru Habib Tua. Terus bin Salim Al Jufri. Saya dulu hmm. mondok di Al Khairat. Habis mondok di Al Khairat, baru saya mondok di Darul Ulum Kabupaten Oke, okay, gimana? Beli al Khairat Manado. Itu Habib Idrus tinggalnya di Palu. Beliau, di Palu. Gurunya Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Beliau gurunya saya punya abah juga. Gurunya saya punya kakek juga Habib Abdul Rahman. Beliau Habib Idrus itu punya murid. Namanya Haji Amin. Haji Amin, muridnya bernama Haji Amin. Ini Haji Amin taat betul sama Habib itu. Taat betul kepada Habib ini teman-teman. Jadi Haji Amin ini bukan taat kepada Allah, bukan taat kepada Nabi, tapi taatnya kepada Habib ini teman-teman. Oke kita lanjutkan aja dulu. Al khairat itu dari kayu di atas tempat santri di bawah kantornya Habib Idrus. Kalau Habib Idrus hmm. panggil, Amin. Ini Haji Amin ada tangga. Tapi dia nggak mau lewat tangga, dia loncat dari atas ke bawah. Langsung Wah, loncat. Kenapa dia loncat? Dia tidak mau membuat gurunya menunggu terlalu lama. Lewat tangga <laughs> kelamaan. Nggak mau buat Habib I terus nunggu kelamaan. Hah? Ini doktrin loh teman-teman. Doktrinnya agar kita taat kepada para habaib ini teman-teman. Hamim, siapa namanya tadi? Hamim atau Amin? Amin. Dari tingkat dua langsung loncat ke bawah teman-teman. Ke depan gurunya. Nggak mau jalan di tangga. Parah, teman-teman pasti ingat dengan kisah bang maman. Bang Maman yang ahli maksiat jarang sholat dijamin masuk surga oleh Habibnya teman-teman hanya dengan selembar kertas yang ditulis oleh Habibnya surat untuk malaikat mungkar nangkir tidak taat dalam beribadah sholat jarang-jarang artinya dia tidak taat kepada Allah ahli maksiat dia durhaka kepada Allah tapi taat kepada Habibnya dijamin masuk surga murid-murid sini kayak begitu nah, dah. akhirnya satu waktu Haji Amin Satu ini dibawa waktu. sama Habib Idrus untuk lewat laut, dakwah lewat laut. Nah, hmm. ketika di tengah laut, Imam Habib Idrus jatuh. Ketika Imamnya Habib Idrus jatuh, ini Haji Amin nggak pakai disuruh dulu, nggak pakai disuruh. Dulu. Dia lihat Imam gurunya jatuh, langsung hmm. dia loncat. Tengah. Wah, langsung loncat ke tengah laut, teman-teman. Gimana kelanjutannya? Atau jangan-jangan lautnya langsung kering? Ya, begitu. <laughs> dia loncat. Dia ambil Imam Habib Idrus. Naik lagi ke atas perahu. Itu orang yang di atas perahu melongo, melihat dia. Oh, kalau tidak ada setitik pun basah? Ternyata apa? Ternyata dia di atas laut, saudara-saudara. Oh, berjalan di atas dia laut. Orang alim bukan wali dia. Dia bukan wali. <guluh> dia bukan orang alim. Tapi kenapa Allah kasih keramat? Karena dia mengikuti oh, sahibul karomat. Ini doktrinnya, teman-teman. Dia bukan wali, Haji Amin ini, teman-teman. Bukan ahli ibadah. Bukan wali, orang biasa, teman-teman. Tapi kenapa? Mendapatkan keramat. Karena taat kepada Habibnya. Patuh kepada Habibnya dipanggil amin dari tingkat dua langsung loncat ke bawah padahal tangga ada pola ceramah mereka ini teman-teman sangat mudah sekali kita baca kalau teman-teman sudah mengerti polanya pertama mereka akan menceritakan keromah-keromah para wali dari kalangan mereka kesaktian dari kalangan mereka ada yang bisa keluar masuk surga ada yang bisa menghidupkan orang mati ada yang bisa terbang ke langit dan macam-macam ada yang bisa mengeluarkan rantai emas dari langit nah setelah diceritakan teman-teman nanti akan didoktrin akan dikisahkan pula ada murid dari mereka dari orang-orang sakti ini lalu murid ini juga akan mendapatkan keramat dari Allah dan bahkan dijamin masuk surga walaupun ahli maksiat jarang ibadah tapi karena cinta kepada habib-habib yang sakti ini teman-teman maka Allah berikan semuanya walaupun tidak taat sekalipun kepada Allah dan inilah doktrin yang ingin ditanamkan oleh mereka oleh golongan para kebanyakan di Indonesia ini seperti ini ceramah mereka teman-teman Agar kita, umat Islam, hulu terhadap mereka, mencintai mereka secara berlebihan.